Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sama sih, it's different. Dan marilah kita sama-sama memperhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu, terutama adab terhadap ustaz dan adab dalam bermajlis. Yang kedua, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk check-in menggunakan nama asli atau nama yang sudah dikenal. Dan selanjutnya, dimohon kepada semua partisipan Zoom untuk menonaktifkan audio serta videonya selama kajian berlangsung demi kenyamanan bersama. Dan yang keempat, untuk seluruh partisipan yang ingin bertanya bisa diketik via chat di room Zoom ataupun pada kolom komentar di YouTube Kolbun Salim TV. Dan yang kelima, dipersilahkan kepada seluruh partisipan Zoom untuk bertanya secara interaktif kepada Ustadz dengan cara raise hand terlebih dahulu. Afan Ustadz, apakah nanti di akhir ada sesi kuis setelah tanya jawab? Insya Allah. Mungkin demikian mukadimah yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Rija Hasan Basalama, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, untuk menyampaikan materi kajian pada pagi ini. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Jazakillah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita, berbagai macam permasalahan yang harus kita hadapi, dan dalam menghadapi urusan agama kita. Kita hidup di dunia, kita perlu ongkos dan biaya dalam kehidupan ini. Kita juga tahu bahwasanya agama kita adalah penyelamat kita, pegangan hidup kita. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa membimbing kita dalam mengarungi kehidupan ini, yang pada akhirnya semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk belajar tentang adab terhadap Al-Quranul Karim. Kita melihat banyak ayat-ayat Quran dituliskan di dinding-dinding rumah, di lembaran-lembaran kertas yang terkadang sebagian darinya kurang dihargai dan kurang dihormati. Kita juga mendapati orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim,
atau sebagian orang yang telah menghafal Al-Quranul Karim, kemudian dia tidak lagi murojaah dan tidak lagi mengingatnya. Maka semoga dengan kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dengan judul At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ini mendorong kita untuk menjadi Ahlul Quran, untuk menjadi orang-orang yang memang memuliakan Al-Quran, orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat dari Al-Quran, orang-orang yang berhak mendapatkan berkah dari Al-Quranul Karim. Karena kita tahu Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat, memberikan dukungan, memberikan pembelaan kepada kita, atau dia malah menggugat dan menuntut kita. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita sudah membahas tentang perjalanan hidup beliau. Beliau lahir tahun 631 dan meninggal tahun 676 di Damaskus sana. Kita tahu bagaimana beliau yang tidak berumur panjang, tapi ternyata beliau dapat memberikan manfaat yang begitu banyaknya, yang sampai hari ini umat Islam terus mengkaji, menelaah, mempelajari dan mengajarkan apa yang ditulis oleh beliau. Dan dikenangnya seseorang adalah tambahan umur bagi dia. Bagaimana kita berharap tatkala kita meninggal dunia, kita senantiasa didoakan, dikenang kebaikannya. Bukan karena kita ingin pujian dari orang, tapi karena ingin kebaikan kita tidak terputuskan. Taib, kita telah membaca muqaddimah ya, dari apa yang beliau tulis. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd, dan kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Harapan ana para jamaah bisa memiliki kitab ini yang harganya tidak mahal ya. Dan mungkin sudah ada yang berbentuk PDF, mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, silakan dibaca dari amma ba'd di halaman kedua. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memberi anugerah dan memuliakan umat ini dengan agama yang diridhoinya, agama Islam, yaitu dengan mengutus sebaik-baik makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Semoga dilimpahkan kepadanya sebaik-baik salawat, berkat, juga keselamatan. Barakallahu fiik. Taib, kita lihat di sini jemaah. Al-Imam Nawawi menyebutkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan agar kita pandai bersyukur. Orang-orang itu sering mengeluh dengan kondisi mereka yang berkaitan dengan ekonomi, karena mereka lupa dengan nikmat besar yang Allah berikan. Allah memuliakan umat ini dengan agama yang diridhoin. Innad dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoin Allah itu Islam. Allah lahirkan kita dari orang tua yang Muslim. Kita hidup di lingkungan Muslim. Kita dapat berkumpul dengan orang-orang Muslim. Ini nikmat yang agung. Karena sampai hari ini kita masih melihat ada manusia-manusia yang menghambakan diri kepada batu. Batu disembah. Semen disembah. Pepohonan disembah. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan disembah oleh mereka. Sedangkan kita sebagai umat Islam, rukun pertama
dari Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tiap pagi dan petang kita berdoa mengatakan kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian Allah utus sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau bicara makhluk yang paling dicintai Allah, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan dari semua makhluk yang ada, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mulia. Makanya kita dikasih hidayah menjadi seorang muslim, mengikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang agung jemaah. Kalau kita menjadi pengikut fulan, alan, maka orang-orang itu tidak jelas kemana akan pergi. Sebagian mereka pergi ke neraka. Dan orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Betapa banyak dari kita yang mengidolakan orang-orang non-muslim, para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan, dia idolakan, dia kepingin seperti itu. Dan kelak dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita alhamdulillah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilanjutkan. Allah juga memuliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan firman yang paling mulia. Allah menghimpun dalam kitab tersebut berikut. Allah menghimpun dalam kitab tersebut berita-berita penting terkait orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Nasihat-nasihat, permisalan-permisalan, etika, berbagai macam hukum, hujah qat'i yang jelas sebagai bukti keesaannya, dan lainnya yang dibawakan oleh para rasulnya shalawatullah wasalamuhu alaihim, yang tidak dapat dibantah oleh orang-orang kafir maupun orang-orang yang sesat. Dia melimpat gandakan pahala orang yang membacanya. Dia subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk memperhatikan dan menghormati Al-Quran, menjaga adab yang baik dalam memperlakukannya, juga bersungguh-sungguh menghormatinya. Subhanallah, jemaah. Ini kita masih belum bisa menampilkan kitabnya, semoga bisa segera ditampilkan. Jemaah rahimakumullah, nikmat yang pertama nikmat Islam. Nikmat yang kedua nikmat menjadi pengikut Rasul SAW. Nikmat yang ketiga Allah turunkan Al-Quranul Karim. Pedoman hidup. Kitab yang bakal mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Yang tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari surga bersama istrinya ke dunia, bersama iblis alaihi laknatullah, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Petunjuk nih untuk balik ke surga. Yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Dia tidak akan tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Dia akan melewati rute yang sudah ditetapkan. Kenapa? Udah ada gitu loh. Cuma banyak orang gak baca Quran. Sebagian baca Quran juga tidak mau memahaminya. Sekedar membaca huruf-hurufnya. Allah mengatakan, famanittaba'a, yang mengikuti. Bukan hanya membaca, tapi mengikuti. Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara.
Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an yang Allah turunkan ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang menyengsarakan dia. Ada apa dalam Al-Qur'anul Karim? Maka disebutkan di sini, Al-Qur'an itu berisi firman Allah. Qur'an itu firman Allah, kalamullah. Di dalamnya ada berita-berita penting terkait orang-orang yang terdahulu. Masih ingat dengan teori Darwin, yang dia berpikir bahwasanya asal mula manusia ini dari kera. Itu pemikiran, itu teori yang dibuat-buat oleh manusia. Karena dia gak tahu, dia gak dapat informasi. Dia cari-cari, dia melihat ada mungkin tulang belulang dari orang-orang terdahulu. Dia pikir, oh mungkin ini manusia dahulu seperti ini, kemudian berkembang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Capek dia berpikir meneliti. Hasilnya, ya, apabila bahan yang digunakan untuk meneliti tidak valid, maka hasilnya pun tidak valid. Kita tenang umat Islam. Kalau ditanya, bagaimana cerita penciptaan manusia? Allah ceritakan di surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu cerita Allah. Allah tidak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Dari apa penciptaannya Allah ceritakan. Bagaimana kemudian manusia ini bisa tahu dengan nama-nama, bisa bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang ngasih tahu. Jadi bukan ngarang-ngarang manusia. Allah ngasih tahu kepada Nabi Adam, ini namanya pohon, ini apel, ini gunung, ini tanah. Itu Allah yang ngasih tahu Nabi Adam. Tapi kalau bicara teori yang manusia capek memikirkan yang ternyata hanya hayalan mereka, kita umat Islam udah tenang. Ketika sampai hari ini, orang-orang masih berpikir ada makhluk asing, ada alien. Yang mereka berpikir, oh ini mungkin bekasnya alien, pesawatnya alien. Kita udah tenang dari dulu. Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah menciptakan yang namanya jin. Jin itu ada. Ada tiga makhluk yang Allah berikan kepadanya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Manusia, jin dan malaikat. Maka kalau diceritakan di sini, ada cerita umat, sudah diceritakan. Cerita tentang Nabi Adam ketika turun ke muka bumi ini. Cerita tentang Nabi Nuh. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Cerita tentang Nabi Hud. Nabi Saleh. Cerita tentang Nabi Lut. Tentang negeri yang dibalikkan. Di mana kita mendapatkan cerita itu? Dari arkeolog? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Enggak usah capek-capek. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada berita yang akan datang. Ada. Dulu ada cerita Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Ada cerita nanti bakal keluar tuh Ya'juj dan Ma'juj. Cerita dahulu ada cerita Dzulqarnain. Juga diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim cerita tersebut. Cerita yang akan datang diceritakan. Tentang bagaimana kondisi bumi ini nantinya. Bagaimana ketika manusia mati. Kemana dia akan pergi. Bagaimana proses dia dibangkitkan. Dikeluarkan dari kuburnya. Bagaimana nanti di padang mahsyar. Ada hisab, ada mizan. Bagaimana mereka akan melewatin sirat. Bagaimana ada neraka. Bagaimana ada surga. Bagaimana kehidupan yang ada di sana nantinya. Diceritakan. Orang tuh suka cerita. Nah, maka dibikin cerita sama mereka. Di Amerika mereka punya Hollywood.
yang mengarang cerita-cerita. Di India ada Bollywood. Mungkin di mana? Di Korea mereka juga punya cerita. Manusia suka dengan cerita. Walaupun bohong cerita itu kadang-kala. Allah ceritakan dengan benar. Orang tuh kepingin tahu dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian disebutkan di sini ada nasihat-nasihat, ada petunjuk-petunjuk, ada permisalan-permisalan. Orang itu dikasih permisalan supaya mudah faham. Dikasih permisalan sama Allah dalam Al-Quran Al-Karim ya, nanti kita akan melewatinya insya Allah. Kemudian ada bicara adab dan etika. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang etika, tentang karakter, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidak perlu membuat kajian khusus. Aisyah hanya mengatakan kana khuluqul Quran, akhlaknya Quran. Kemudian berbagai macam hukum, ya. Hukum-hukum yang diperlukan oleh manusia sudah dijelasin. Berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan perang, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi. Quran ini sempurna. Bukan hasil karya manusia, tapi ini firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, kemudian disebutkan hujah-hujah qat'i, bukti-bukti nyata akan keesaan Allah Jalla Jalaluh yang dibawa oleh para rasul. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, bagaimana Nabi Nuh ketika mendakwain kaumnya, bagaimana Nabi Musa ketika mendakwain Fir'aun. Disebutkan bukti-bukti tentang keesaan Allah Azza wa Jal yang gak bisa dibantah sebenarnya. Dan siapa yang baca Al-Quran akan dilipat gandakan pahala. Kita diperintahkan untuk membaca, mengkaji, memperhatikan, menghormati, menjaga adab. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran, sungguh-sungguh menghormatinya. Karena memang Al-Quran ini, subhanallah, sesuatu yang sangat istimewa. Mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh meninggal dunia, mana kapalnya Nabi Nuh? Nabi Musa meninggal dunia, mana tongkatnya Nabi Musa? Selesai. Tapi Al-Quran tetap sampai hari kiamat kelak. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Banyak tokoh dan ulama terkemuka yang telah menulis kitab-kitab mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Akan tetapi keinginan untuk menghafalnya bahkan untuk menelaahnya telah melemah. Sehingga bacaan itu tidak bermanfaat kecuali bagi segelintir orang yang benar-benar mengerti. Saya lihat penduduk negeri kami, Damaskus. Semoga Allah Ta'ala selalu melindunginya dan menjaga seluruh negeri Islam. Banyak yang memperhatikan, mempelajari, dan mengajarkan bacaan Al-Quran secara berkelompok maupun individual. Mereka bersungguh-sungguh sepanjang waktu. Semoga Allah menambah semangat pada mereka dalam mempelajari dan mengajarkannya juga dalam melaksanakan bentuk ketaatan lain. Dengan harapan melihat wajah pemilik kemuliaan dan keagungan, itulah yang mendorongku menulis ringkasan adab-adab pengajar Al-Quran serta adab bagi orang yang menghafal dan mempelajarinya. Naam jemaah. Ini yang mendorong Imam Nawawi untuk membuat kitab yang ringkas. Karena kitab-kitab yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran itu banyak ditulis oleh ulama-ulama sebelum Imam Nawawi. Kitab itu besar-besar. Tapi karena kondisi semangat orang melemah, sehingga kitab yang besar itu malah gak dibaca. Orang lebih suka membaca yang ringkas-ringkas. Ini 800 tahun yang lalu, jemaah. Udah seperti itu.
Makanya sekarang kalau kita lihat YouTube kajian yang panjang, mungkin yang nonton dikit. Tapi yang satu menitan banyak yang nonton. Apa penyebabnya? Lemahnya semangat orang untuk menuntut ilmu. Maka kita pun harus memperhatikan kondisi orang-orang ketika mengajarkan kepada mereka. Dilihat, aduh gak mungkin nih kajian satu jam. Bikin setengah jam. Oh ini kayaknya kalau terlalu lama pada tidur semuanya. Maka dibikin lebih dikit lagi. Al-Imam Nawawi rahimahullah akhirnya beliau berpikir untuk meringkas kitab-kitab yang ada itu. Dan menyuguhkan dalam bentuk yang mudah untuk diingat. Yang tidak panjang-panjang. Nanti kita akan membahas bab-bab pembahasannya. Sehingga lebih mudah orang untuk membaca, bahkan menghafal. Nah, silakan dilanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan nasihat atas nama kitabnya. Di antara bentuk nasihat atas nama kitabnya adalah menunjukkan dan mengingatkan tentang adab orang-orang yang menghafal dan mempelajarinya. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Artinya agama itu menginginkan kebaikan. Buat siapa? Lillah wali rasulihi wali kitabih. Buat Allah, buat Rasul dan buat kitabnya. Kalau bicara bagaimana kita memberikan nasihat kepada Al-Quranul Karim, maka di sini disebutkan adalah dengan mengingatkan orang, menjelaskan kepada umat manusia tentang adab terhadap Al-Quran. Adab orang-orang yang menghafalnya, adab orang-orang yang mempelajarinya. Karena bagaimana akan dikatakan dia ingin kebaikan terhadap Al-Quran kalau dia gak baca, dia tidak mengagungkannya, dia tidak menghafalnya. Maka sebagai bentuk nasihat kita terhadap Al-Quran Karim adalah mengkaji, mempelajari, mengamalkannya, mengajak orang untuk membaca dan menghafalnya, menjelaskan kepada mereka tentang etika membaca Al-Quran, etika terhadap Al-Quran secara umum. Karena kita melihat banyak orang-orang yang belum memberikan nasihat tersebut kepada Al-Quranul Karim. Nah, lanjutkan. Saya lebih cenderung menulis secara ringkas dan berusaha tidak memperpanjang. Mencukupkan dengan penyebutan poin-poin saja dan merumuskan klasifikasinya. Oleh karena itu, saya sebutkan riwayat-riwayat dengan tidak menyebutkan sanadnya. Walaupun alhamdulillah sanad-sanad tersebut ada pada saya, karena tujuan saya adalah memfokuskan perhatian pada inti pembahasan sambil memberi isyarat dengan apa yang saya sebutkan kepada yang saya hapuskan. Alasan saya lebih memilih meringkasnya agar lebih mudah dihafal, dimanfaatkan, dan disebarkan. Barakallahu fikum. Nah, ulama terdahulu jamaah. Ulama terdahulu ketika mereka menulis, mereka banyak akan menyebutkan hadis dengan sanadnya. Haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Yang tentunya hal itu akan membuat kitab ini menjadi besar sekali. Maka beliau akhirnya menghapuskan sanadnya. Mencukupkan diri dengan mengatakan wa an Abdurrahman bin Auf wa an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Imam Nawawi itu enggak berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Ada 500 lebih tahun antara beliau dengan para sahabat Nabi. Tapi beliau demi untuk meringkas beliau tidak menyebutkan sanad itu. Beliau mencukupkan diri walaupun ada sanadnya beliau punya. Karena dulu ketika belajar jamaah enggak seperti sekarang. Dulu gak ada percetakan. Jadi orang belajar kitab itu belajar sama gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari guru-gurunya. Terus seperti itu. Dan beliau menyebutkan alasan kenapa beliau melakukan hal itu. Nah, dilanjutkan. Adapun jika ada nama ataupun bahasa yang sulit pada bab-babnya, saya jelaskan secara khusus pada bab tersendiri dengan singkat, padat,
serta jelas berdasarkan urutan babnya. Di tengah pembahasan bab-bab tersebut tertera beberapa kaidah dan poin penting. Saya juga menjelaskan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif sambil menyebutkan imam yang meriwayatkannya dan terkadang saya tidak menyebutkannya. Barakallahu fikum. Baik, jemaah rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Imam Nawawi berusaha untuk ia fokus kepada poin-poin yang penting. Kalaupun nanti ada kosakata yang sulit untuk difahami, kosakata asing mungkin buat sebagian orang, maka beliau menyebutkannya di akhir kitab sebenarnya. Di setiap bab itu ada, beliau kumpulkan di akhir kitab supaya lebih mudah untuk memahaminya. Nah, dilanjutkan. Ketahuilah bahwa para ulama, baik dari kalangan ahlu hadis maupun ulama lain, membolehkan pengalaman hadis dhaif mengenai fadilah amal, keutamaan suatu amalan. Meskipun demikian, saya usahakan untuk mencantumkan hadis yang sahih saja dan tidak menyebutkan yang dhaif kecuali di beberapa situasi. Saya bertawakal hanya kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Saya memohon kepadanya agar mengaruniai saya kemampuan menempuh jalan yang benar, perlindungan dari kesesatan dan sikap menantang, kontinuitas dalam keadaan tersebut dan dalam melaksanakan kebaikan lainnya serta terus bertambah baik. Saya juga memohon kepadanya agar mengaruniai saya taufik pada hal-hal yang diridhoinya, menjadikan saya orang yang takut dan benar-benar bertakwa kepadanya, dan memudahkan saya untuk mengerjakan seluruh jenis kebaikan, membantu saya meraih hal-hal yang mulia, mengistiqomahkan saya di atas semua itu hingga kematian menjemput. Saya juga memohon agar Allah juga memberikan hal serupa kepada semua orang yang saya cintai serta seluruh kaum muslimin. Halaman keempat, ya. Taib. Barakallahu fikum. Taib, jamaah rahimakumullah. Mohon maaf ya tadi tampilan PDF-nya buram. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau menyebutkan berkaitan dengan hadis dhaif ya. Beliau termasuk yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal dengan syarat-syarat yang ketat. Dhaifnya tidak boleh yang dhaif sekali ya. Kemudian secara hukum dia sebenarnya terkandung dalam hukum-hukum Islam yang umum. Seperti itu. Tapi beliau berusaha untuk menghindari hadis dhaif. Kalaupun mungkin dalam kitab ini nanti kita akan temukan hadis dhaif, maka sebenarnya beliau sudah menyampaikan di awal bahwa sebagian ulama memperbolehkan, bukan sebagian, bahkan banyak ya. Kalau dikatakan di sini disebutkan para ulama baik dari kalangan ahlul hadis atau dari yang lainnya, mereka memperbolehkan pengamalan hadis dhaif, ingat, dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amal-amal yang melakukan ini dapat ini dapat itu. Tapi sekali lagi perlu diingatkan, bukan dhaif yang sekali, yang dhaif yang lemah sekali ya, tidak. Baik, dilanjutkan sekarang tentang isi kitab ini, bab-bab yang ada dalam kitab ini. Beliau menyebutkan ada 10 bab, silakan. Berikut ini adalah kerangka bab dalam kitab ini. Bab 1, keutamaan pembaca Al-Quran dan penghafalnya. Bab 2, keutamaan qiraah dan ahlu qiraah. Ahlu qiraah. Baik, afwan, ini ada yang kurang tepat terjemahannya ya. Mungkin bisa diperbaikin. Baik, di dalam bahasa Arabnya itu, kalau yang pertama itu fi atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafalnya. Jadi bab pertama itu keutamaan
fadilat tilawatil Quran wa hamalati, dan orang-orang yang menghafalnya. Yang kedua fi tarjihil Quran wal qari' ala ghairihima, tentang lebih utama Al-Quran dan membacanya dan pembacanya dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi lebih utamanya Al-Quran dan yang membacanya dibandingkan selain keduanya. Nah, taib. Dilanjutkan. Bab 3, keharusan memuliakan ahlu Quran dan larangan menyakiti mereka. Bab 4, ada pengajar dan pelajar Al-Quran. Bab 5, ada para penghafal Al-Quran. Bab 6, adab membaca Al-Quran. Bab 7, adab mulia terhadap Al-Quran. Bab 8, anjuran membaca ayat dan surah pada waktu dan keadaan tertentu. Bab 9, menulis dan memuliakan mushaf Al-Quran. Bab 10, akurasi nama dan bahasa dalam kitab sesuai urutan letaknya. Masya Allah jemaah, ini ada 10 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana beliau menginginkan pembahasannya ringkas, kita pun akan berusaha untuk meringkasnya. Paling tidak kita bisa melewati bab-bab ini dalam waktu yang pendek, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim dengan baik. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bab ini diperbaiki lagi ya, bab keutamaan membaca Al-Quran. Jadi keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal, dan orang yang menghafal Al-Quran. Nah, silakan dibaca. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يغزون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Yang artinya, sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Al-Quran Surat Fatir, Surat ke-35, ayat 29-30. Masya Allah jemaah. Bagaimana Allah menyebutkan di sini balasan buat orang-orang yang kerjanya yatsluna kitaballah, membaca kitaballah. Karena memang ini kitab diturunkan agar dibaca, dikaji, diamalkan. Wa aqamus shalah, mereka membaca Al-Quran yang merupakan kitab petunjuk. Mereka mendirikan sholat sebagai kewajiban yang mereka dapatkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi orang tuh kalau rajin baca Quran, insya Allah sholatnya benar. Insya Allah dermawan. Rajin bersedekah. Kalau dia faham. Tapi kalau membaca Al-Quran saja hanya sekedar
mengejar target untuk khatam terkadang enggak berdampak kepada dirimu. Mereka orang-orang yang sedekah terang-terangan, sembunyi, mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Kalau kita dagang di dunia, kita sering rugi. Ada potensi rugi, tapi berdagang sama Allah Azza wa Jal, enggak ada ruginya. Maka niscaya Allah akan memberikan pahala yang sempurna bagi mereka. Wa yazidahum min fadl. Dikasih tambahan. Udah dikasih pahala yang banyak, terus dikasih tambahan lagi sama Allah Azza wa Jal. Kenapa? Innahu ghafurun syakur. Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Yang pertama ghafur, Allah maha pengampun. Untuk mengingatkan kita akan banyak kekurangan, kita akan punya kesalahan, tapi Allah akan ampuni. Syakur, Allah itu memberikan balasan yang besar atas amalan yang dikit dari kita. Makanya kita baca Quran satu huruf, Masya Allah, dapat 10 kebaikan. Kita baca Quran satu ayat, lebih baik dari seekor unta. Allah itu syakur. Maka hendaklah kita bersemangat untuk membaca Al-Quran agar masuk dalam kriteria ayat di Fatir 29-30 ini. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini dirilis Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam sahihnya. Kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ana baru dapat nih pernyataan hadis ini dirilis ya. Biasanya diriwayatkan. Mungkin terjemahannya, kalau bahasa Arabnya tetap sama sih, rawahu, diriwayatkan artinya. Taib. Ini yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau tidak menyebutkan sanad hadis, beliau langsung kepada An Utsman, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an. Kita lihat di dunia ini ada banyak cabang ilmu. Baik itu ilmu agama atau ilmu duniawi. Di antara cabang ilmu agama, kita akan mendapatkan ada fikih, ada akidah, kuliah itu da'ul suluddin, ada syariat umpamanya, ada kuliah bahasa, ada kuliah hadis. Di antara semua ilmu-ilmu itu, yang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'anul Karim. Karena sejatinya dalam Al-Qur'an ada fikih, dalam Al-Qur'an ada akidah, dalam Al-Qur'an ada bahasa, dalam akidah, dalam Al-Qur'an ada semua yang dibutuhkan di kampus-kampus itu. Maka buat adik-adik nih, anak-anak sekarang yang sedang belajar Al-Qur'an, sejatinya engkau sedang mempelajari yang terbaik dari ilmu yang ada. Kemudian yang terbaik pula adalah yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Kalau jadi dosen, jadi guru, maka jadilah guru Al-Qur'anul Karim. Karena sejatinya itulah orang yang terbaik. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, lanjutkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa syaqqun 'alayhi lahu ajran wa huwa syaqqun 'alayhi." Nah. Wa huwa syaqqun 'alayhi lahu ajran. Lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata
dan susah payah mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih. Masya Allah jemaah. Nih, kita ngelihat nggak semua orang pandai membaca Al-Quranul Karim. Ada orang yang sudah tua, yang baca Qurannya terbata-bata. Kadangkala juga masih banyak salahnya. Dia ikut halaqah tahsin, udah setahun, tapi tetap bacaannya belum sampai tingkatan mahir. Tapi ada yang mahir. Khususnya bagi anak-anak nih, punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mahir membaca Al-Quranul Karim. Apa kemuliaannya? Di sini disebutkan. Sama Nabi alaihissalatu wassalam di hadis Aisyah ya. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi. Nanti kedudukannya bersama siapa? Bersama malaikat-malaikat. Subhanallah jemaah. Jadi kadang-kadang orang itu kalau bicara malaikat, maka sangat istimewa malaikat itu. Bagaimana perempuan-perempuan di Mesir ya, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat gitu loh. Orang yang baca Al-Qur'an dengan mahir itu kedudukannya bersama malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kelak dia di akhirat nantinya? Adapun orang yang susah, jangan putus asa. Ada orang yang kadang-kadang melihat ya Allah aku berat banget ya baca Quran ini gitu. Jangan berhenti. Dan jangan melihat yang pintar kemudian membuatmu gak tertarik untuk bersaing sama dia. Seharusnya engkau bersaing sama dia. Dan engkau tetap dapat pahala. Walaupun bacaanmu sulit, berat. Bahkan berapa pahalanya? Dua. Pahala baca Quran dan pahala susahnya. Maka jangan sampai kita malas baca Quran walaupun dalam kondisi sulit. Nah, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul qutrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة laisa laha rihun wa ta'muha murun. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah qutrujah, aromanya sedap dan rasanya lezat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, tiada baunya tetapi rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti raihanah, aromanya sedap tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanbalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh, ana kirimkan supaya dimasukkan ke Google ya. Ada utruja, ada hanbalah, ada Raihana. Coba dimasukkan ke Google, kemudian dilihat gambarnya. Nah, baik, di sini kalau bicara permisalan ini membuat sesuatu yang dalam bayangan jadi nyata gitu, kelihatan gitu. Ada orang beriman, ada orang munafik. Orang munafik ini pura-pura beriman. Hidup di tengah-tengah orang Islam, dia sholat juga, kadang-kadang dia hafal Quran. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Nabi memberikan permisalan. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah. Mungkin bisa ditampilkan utrujah. Utrujah.
Nah, udah dapat? Masukin ke Google. Yang pertama al-utruja. Nah, ini disebutkan utruja seperti ini, jemaah. Utruja ini modelnya kayak jeruk ya. Mungkin ada yang udah dipotong. Nah, bisa ditampilkan yang udah dipotong. Supaya kelihatan dalamnya ya. Tapi nanti dilihat sendiri mungkin. Ini utruja. Utruja ini jamaah, di sini disebutkan sifatnya oleh Nabi SAW. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Aromanya enak. Rasanya enak. Masya Allah. Jadi seperti jeruk dia itu. Ada yang, kalau dulu ustaz di kelas itu menyampaikan seperti grapefruit ya, kata dia. Ada jeruk yang dalamnya merah yang besar seperti itu. Tapi kalau dilihat dari Google ini kayak ginilah modelnya. Jadi wallahu alam, apakah seperti ini buah utruja yang dahulu ya, atau mungkin lebih indah dari itu. Yang jelas Nabi memberikan dua sifat, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak baca Quran, tidak menghafal Al-Qur'anul Karim. Ada orang mukmin enggak ngafalin Quran. Jadi kalau bicara baca ini, dulu banyak orang buta huruf. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam, jarang para sahabat yang bisa baca Quran tertulis. Kebanyakan mereka membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Maka disebutkan orang mukmin yang tidak menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi yang tidak membaca baik itu lewat mushaf atau lewat hafalannya, itu seperti kurma. Kurma itu gak ada baunya. Karena dia juga gak terdengar dia baca Quran. Gak ada baunya. Tapi tetap manis. Kenapa? Karena dia beriman. Dia gak pura-pura beriman. Adapun orang munafik yang baca Quran seperti Rehana. Coba Rehana ditampilkan. Rehana ini Rehana. Masa Rehana ini? Iya jemaah, ini Hanzalah mungkin, Zubair. Nah, Rehana ini seperti, astagfirullahaladzim, yang dibuat sayuran di sini ya, yang wangi, kemangi. Rehana ini seperti kemangi modelnya. Iya, ini kemangi ini. Disebutkan di sini kemangi itu aromanya enak gitu. Tapi kalau dimakan pahit, itu orang munafik kayak gitu. Jadi aromanya ketika dia baca Quran, wangi. Padahal dia pahit sebenarnya karena dia munafik. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah. Tadi Hanzalah yang ditampilkan. Nah, Hanzalah ini, jadi kita waktu di Padang Pasir di Madinah itu sering ketemu buah ini. Jadi buahnya itu modelnya bulat. Seperti bit. Ya, seperti semangka, nah, kayak semangka, tapi ini kecil jemaah, ini nggak besar, ini kecil, mungkin segenggam tangan ya, segenggam tangan. Itu disebutkan di sini lari hal, nggak ada baunya, tapi pahit rasanya. Kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi yang mana? Nabi memberikan contoh, kalau kita mau jadi buah yang mana? Tentunya kita kepingin jadi buah yang enak dan wangi, maka jadilah orang mukmin yang rajin membaca dan menghafal Al-Quran Karim. Tapi dilanjutkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Iya. Umar ketika menyampaikan hadis ini disebutkan bahwasanya Umar itu sedang dalam perjalanan.
Kemudian dia berjumpa dengan Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai, gubernur Mekah. Ketemu di luar kota Mekah, di satu daerah namanya Usfan. Lalu Umar tanya, "Man istakhlafta?" Siapa yang kau jadikan penggantimu? Kata Nafi' mengatakan, "Istakhlaftu Ibn Abza." "Istakhlaftu Ibn Abza maulan lana." Aku jadikan penggantiku Ibn Abza. Dia itu maula, mantan budak yang dibebaskan. Bisa jadi itu maknanya. Lalu Umar bertanya, "Istakhlafta maula? Yang kau jadikan penggantimu untuk ngurusin urusan Mekah ini seorang maula, mantan budak?" Apa kata Nafi'? Dia mengatakan, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil fara'id. Ya Amirul Mukminin, dia itu memang kalau status sosialnya mantan budak, tapi dia itu orang yang hafal Al-Qur'an dan pandai urusan warisan, ilmu fara'id. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ama inna nabiyyakum qad qala," sesungguhnya nabi kalian telah bersabda. Hadis yang tadi kita baca, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Allah jalla jalaluh sungguh meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Artinya standar orang yang tinggi dan rendah itu Qur'an. Orang yang hafal Qur'an akan diangkat derajatnya. Orang yang menerima Al-Qur'an mengamalkannya akan diangkat derajatnya. Dan orang yang menolak Al-Qur'an direndahkan. Makanya kalau bicara jadi imam, siapa yang pantas jadi imam? Nah, orang yang hafal Qur'an. Orang yang punya Al-Qur'anul Karim. Maka harapannya kita ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ini di dunia kita lihat bagaimana mantan budak menjadi gubernur. Padahal di sana ada tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka ada orang-orang yang memiliki nasab mulia, bangsawan-bangsawan. Tapi kena orang penghafal Quran, mereka langsung berada di bawah. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabiha li ashabi.' Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fi. Sekali lagi ingat, kalau bicara membaca, tidak harus membaca dalam mushaf ya. Boleh jadi membaca dengan hafalannya, karena kita tahu Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran dari mushaf. Beliau membaca dari hafalannya alaihi salatu wassalam. Dan banyak sahabat yang tidak bisa membaca, yakni buta huruf, tapi mereka membaca Al-Quran dengan hafalannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an. Boleh jadi kita membaca tidak sedang pegang mushaf. Kita sedang duduk murojaah, itu pun membaca Al-Qur'anul Karim. Dan orang yang salat membaca Al-Fatihah, dikatakan dia membaca Al-Fatihah bukan membaca dari tulisan, tapi membaca dari hafalannya. Maka di sini ada anjuran supaya kita berusaha untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafalnya. Kita perlu bantuan pada waktu itu, jemaah. Kenapa? Karena Allah mengatakan tentang hari kiamat itu, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Orang itu akan lari dari siapa? Dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari istri dan anaknya. Mereka semua memikirkan diri mereka masing-masing. Mereka takut dimintain tolong atau dituntut. Mereka juga perlu bantuan. Ketika minta bantuan sama saudaranya, saudaranya kabur. Sama bapaknya, bapaknya kabur. Bapak cari anaknya, anaknya lari dari bapaknya. Tapi ketika engkau orang yang menghafal Al-Quran dan suka membaca Al-Quran, Quran akan datang mendampingimu. Mendampingimu dalam semua proses yang ada.
Ketika lewat padang mahsyar pun dia akan datang memberikan, lewatin sirat dia akan datang memberikan syafaat. Bagaimana ketika dia dihisap ya? Gak ada orang tuanya, gak ada anak-anaknya. Quran datang memberikan syafaat. Dia akan mengatakan kepada orang ini, mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah aku melarang dia tidur malam dalam rangka membaca. Terima syafaatku untuk dia. Subhanallah. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tiada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Rasa iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman kandungan Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya siang malam, dan terhadap orang yang dikaruniai Allah harta yang kemudian ia infakkan siang malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang membuat kita kadang kalah iri ya, ngelihat orang cantik banget buat adik-adik nih. Ngelihat orang itu sukses banget, ngelihat mobilnya bagus, ngelihat bajunya bagus, handphonenya bagus, kepingin kayak gitu. Nih, kata Nabi SAW, gak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dua. Kenapa? Kalau kita iri dengan wajah orang itu, kok cantik orang itu, Allah gak ngelihat ke wajah itu. Kalau kita iri dengan mobilnya orang itu, Allah gak ngelihat ke hartanya. Maka kalau bicara iri yang diperbolehkan, yang dibenarkan itu, kita lihat di sini. Yang pertama kepada seorang yang Allah berikan Quran, dia sholat malam, ya, dia baca di siang hari, dia amalkan. Yang kedua, orang yang menginfakkan hartanya, bukan orang kaya. Banyak orang kaya, tapi dia menginfakkan hartanya. Kalau kita mau iri, kita lihat nih orang, Masya Allah, fulusnya gak habis-habis, dia sedekahkan sana, sedekahkan sini. Aku kepingin seperti dia. Jadi kalau kita kepingin seperti orang, maka inginlah untuk menjadi dua orang tadi. Gimana kau punya Quran dan kau hafal Quran dan kau jadi orang kaya yang suka berinfak membantu orang lain. Taib, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha, Iya, enggak apa-apa, langsung ke hadis yang selanjutnya, karena hadis yang sebelumnya itu mirip dengan yang tadi udah dibaca. Jadi langsung ke riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah. Tafadhal. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alam harfun. Alif lam mim harfun. La aqulu alif lam mim harfun. Bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikalikan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf. Akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga dihitung satu huruf. Hadis riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, menurutnya hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Ini sebuah kemuliaan yang tidak didapatkan dari membaca apapun di muka bumi ini.
yang hitungan pahalanya per huruf. Kita ini sering baca berita, kita mau baca kitab apapun, kita mau baca hadis ya. Itu kita tidak akan mendapatkan perhitungan pahala seperti membaca Al-Quranul Karim. Sebagian orang suka membaca statusnya orang lain. Sebagian orang suka membaca grup. Dia baca berapa huruf pun di sana. Nggak akan mendapatkan seperti ketika membaca Al-Quranul Karim. Bayangin Nabi alaihissalam mengatakan, La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf loh. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi membaca alif lam mim kita dapat 30 kebaikan. Apa kita enggak panen jamaah dengan baca Quran? Nih adik-adik, nih anak-anak yang tiap hari baca Quran. Niatkan lillahi ta'ala. Niatkan mendapatkan pahala. Niatkan mendapatkan syafaat. Niatkan ditinggikan derajatnya. Niatkan mendapatkan anugerah dari Allah. Niatkan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Niatkan kebaikan. Karena ingat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung sama niatnya. Kalau kita niatnya kepingin dipuji orang, disanjung orang, niatnya terpaksa, niatkan lillahi ta'ala. Yang hari ini baca satu juz, bayangin satu juz itu berapa huruf. Kalikan 10. Maka semoga kita termotivasi untuk terus menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz, wajazakullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke tanya sesi jawab. Dan mohon maaf mungkin sebelumnya banyak pertanyaan di kolom chat room Zoom, tapi mungkin di sini kami pilih beberapa saja. Yang pertama kami akan bacakan pertanyaan yang masuk di room Zoom. Yang pertama, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang mati dalam keadaan masih baca Al-Quran terbata-bata dan hafalannya surat pendek saja, tetapi orang tersebut sudah berusaha dan berikhtiar dan terus belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Apa bisa masuk surga dari pintu surga khusus orang yang membaca dan menghafal Al-Quran? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara masuk ke dalam surga, di mana kita tahu, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada satupun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Amalan itu hanya sebab. Tapi masuk surga karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surga memiliki 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Ada pintu ilmu, di situ mungkin pintu Quranul Karim ya, berkaitan dengan ilmu ini. Kemudian ada pintu jihad, pintu haji. Orang itu akan masuk surga dengan amalan yang paling dominan yang dia lakukan. Kalau bicara puasa, itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa sunnah. Orang yang rajin puasa sunnah, insya Allah dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Bagaimana dengan tadi yang baca Qur'annya terbata-bata, ya, dia telah berusaha. Ya nanti akan ada hisab. Apakah dia sudah maksimal belajarnya atau tidak? Sehingga kalau dikatakan apakah dia pantas masuk dari pintu al-ilim yang berkaitan dengan Qur'an mungkin nantinya. Ya tergantung kondisi dia nanti. Kalau ternyata memang dia
ya belum maksimal ya. Kecuali kalau dia memang dia terus berusaha membaca Al-Quran, dia terbata-bata karena memang ngajinya dia dikit. Mungkin sepekan dua kali dia ikut tahsin. Padahal seharusnya dia bisa tiap hari dia ikut tahsin. Maka insya Allah semua akan mendapatkan hisab dan nanti akan ditetapkan dia masuk surga lewat pintu mana, tergantung semangat, kesungguhan dia dalam melaksanakan ibadah tertentu, salah satunya mungkin tadi Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin dari yang raise hand. Silakan kepada saudara milik Muh Taufik. Pada saudara Mili Muh Taufik. Karena tidak ada respon ya, mungkin yang selanjutnya Sutarmi Sudarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga semua jemaah kajian pagi ini yang hadir. Amin. Barakallahu fiik. Naam. Izin tanya Ustaz. Naam, tafadhali. Manakah yang diutamakan seorang mukmin? Mempelajari adab dahulu sebelum mempelajari ilmu, ataukah mempelajari ilmu dahulu sebelum mempelajari adab? Itu aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, kalau bicara mana yang lebih dahulu, belajar adab atau belajar ilmu, sebenarnya ilmu itu berkaitan dengan adab juga. Jadi ada ilmu yang perlu dipelajari lebih dahulu. Ilmu apa? Ilmu tentang adab menuntut ilmu. Jadi kita harus belajar. Kalau kita mempelajari adab, kita sedang belajar ilmu juga. Tapi ilmu yang berkaitan dengan adab. Kenapa jamaah? Dahulu para ulama itu benar-benar mendidik anak-anak itu dengan adab yang mulia. Sampai para raja, para khalifah itu punya orang-orang, ulama-ulama khusus yang dipanggil ya, privat lah dengan ulama tersebut untuk mengajarin anaknya adab, etika. Kenapa? Kalau dia berilmu tapi tidak memiliki adab, dia akan sombong dengan ilmunya. Bahkan boleh jadi ilmunya gak bermanfaat buat dia. Berapa banyak kita melihat anak-anak yang Masya Allah ketika kuliah umpamanya, tapi setelah lulus kita lihat ilmunya gak bermanfaat buat dia. Ternyata dia suka menggunjing ustadznya. Suka ngomongin ustadznya. Ribain ustadznya. Sehingga dia juga mungkin meremehkan ustadznya, meremehkan gurunya. Sehingga dia terhalangi dari berkah ilmu. Maka kalau bicara adab, adab penting harus dipelajarin. Adab menuntut ilmu gitu. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, kayak model kita di STD sekarang, penerimaan murid baru ya, yang kita tahu anak-anak itu sudah lulus SMA, lulus pesantren, mereka sudah punya ilmu. Tapi ketika masuk, kita adakan daurah khusus buat mereka tentang adab menuntut ilmu lagi. Karena perlu terus diperbaharui. Artinya walaupun kita sudah belajar ilmu, tapi nanti kita perlu belajar adab lagi. Kayak ini belajar adab orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim ya. Mungkin sebagian udah hafal. Tapi waktu itu saat ana menghafal tanpa ana belajar tentang adab. Bagaimana menghafal Al-Quran. Bagaimana menghormatin guru. Maka sekarang kita belajar lagi. Jadi gak ada kata terlambat. Tapi kalau bicara secara urutan, maka belajar adab itu lebih dahulu sebelum belajar ilmu yang akan dikaji. Dengan harapan dia mendapatkan manfaat dan faedah dari ilmu tersebut. Bagaimana kita lihat ya,
riwayat-riwayat tentang Al-Imam Syafi'i, bagaimana adabnya beliau ketika belajar sama gurunya Imam Malik. Sampai mau buka lembaran itu pelan-pelan karena takut terdengar sama gurunya. Gak berani minum dilihat sama gurunya. Sedangkan kita melihat ada anak-anak sekolah sekarang, ya kurang mendapatkan manfaat dari ilmunya karena adabnya kurang gitu ya. Maka orang tua, bagaimana dia mendidik anaknya untuk tahu adab menuntut ilmu sehingga dia memuliakan gurunya, ya nurut sama gurunya. Bahkan kita lihat ya di beberapa tempat itu anak-anak yang begitu memuliakan gurunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya pertanyaan dari komentar, nama saya Alifa, afan izin bertanya, mohon doanya juga Ustaz. Pertanyaannya, saya seorang TKW di Hong Kong. Alhamdulillah saya sudah berhijrah dari 3 tahun insyaallah. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz memantapkan hafalan saya dengan kondisi sambil kerja? Kadang satu surah hafal, pindah surah lain, lupa lagi. Sedangkan pengajar saya, beliau Masya Allah menginginkan muridnya seperti standar bacaan Arab. Dan kadang saya iri pada teman-teman satu grup ta'lim sambil kerja hafal 2 atau 3 juz Al-Quran. Mohon solusinya dan doanya Ustaz, semoga saya mudah hafal Al-Quran. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau bicara menghafal Al-Quranul Karim ya, ada orang yang lambat hafalannya, tidak seperti yang lainnya. Memang ada perbedaan di antara kita. Tapi yang jelas, jangan pernah berhenti berusaha. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Mudah Al-Quran untuk diingat. Apakah ada orang yang mau mengingat? Di situ masalahnya. Mudah untuk diingat, cuma orang mau mengingat enggak? Kalau dikatakan tadi sudah berusaha ya, tapi masih sering lupa. Maka yang pertama, banyaklah beristighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang di antara penyebab hilangnya hafalan itu adalah dosa. Sebagaimana ceritanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika mengadu kepada gurunya, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yu'tahu 'asi. Aku dikasih tahu bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Jadi gimana? Tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan dosa-dosa. Ada hal-hal mendengarkan musik, mendengarkan hal-hal yang membuat hatinya jadi lemah nantinya. Jadi tinggalkan kemaksiatan, perbanyak istighfar. Kemudian manfaatkan teknologi yang ada. Dengan mendengarkan. Kalau mungkin kita bekerja, kita sulit untuk membaca. Tapi dengerin, kita beraktivitas dengan mendengarkan insya Allah masih bisa. Mudah-mudahan itu membantu. Kemudian yang ketiga, apa yang dihafal, bacalah dalam sholat kita. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Usahakan yang kita baca itu adalah hafalan-hafalan baru kita. Terus muter seperti itu. Kemudian ketika kita sholat sunnah. Soalnya kadang-kadang orang itu yang dibaca cuma hafalan lama, hafalan barunya gak dibaca. Hafalan lamanya udah seperti air, dia gak konsentrasi pun tetap ingat gitu loh. Insya Allah bisa seperti itu. Jadi semoga dengan cara seperti itu akan mudah menghafalnya dan terus memohon kepada Allah Azza wa Jal karena sejatinya kemudahan itu diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afan Ustaz, apakah masih ada waktu buat yang bertanya? Tafadhali, mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke kuis. Nah Ustaz, mungkin dari yang raise hand kepada Ummu Khadijah.
Ummu Khadijah. Karena tidak ada respon, yang selanjutnya pada Dinda Purnamasari. Dinda. Insya Allah karena tidak ada respon juga. Yang selanjutnya, Dewi, saudari Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Nah, begini Ustaz, saya kan ya sudah belajar gitu Ustaz, hijrah ya, belajar. Tapi belum bisa maksimal dan totalitas gitu, karena memang lingkungan tempat tinggal sama keluarga kan belum apa ya, mendukung gitu ya Ustaz ya. Nah. Seperti contohnya gini Ustaz, di lingkungan tempat saya tinggal itu hanya beberapa gitu yang sudah sunnah gitu ya Ustaz ya. Nah, itu mereka cukup mendukung saya gitu. Tapi 95% itu masih ya gitulah Ustaz itu. Saya kan menjadi apa sih pengurus gitu ya Ustaz ya. Dari 8 tahun itu selalu pengurus, setiap acara apapun saya bisa dikatakan di barikade terdepan, termasuk perayaan dan apapun itu ya. Nah, seperti kemarin itu kan seperti 17 Agustusan seperti itu Ustaz. Saya kan enggak bisa langsung enggak ikut semua gitu ya Ustadz ya, tapi pelan-pelan gitu. Cuman yang jadi saya kadang bingung itu posisinya ketika ada acara 17-an kan ada musik, dangdut dan semua tuh. Tapi saya di situ ada, tapi saya belum bisa pergi gitu Ustadz ya, masih menghargai gitu ya. Tapi saya diem gitu ya, maksudnya teman-teman saya yang perempuan-perempuan ya pada berjoget dan lain sebagainya, saya tetap diem gitu Ustadz. Nah itu apakah saya itu salah gitu Ustadz, maksudnya belum bisa, jadi masih ke kiri, ke kanan gitu, tapi saya sudah mulai banyak yang saya tinggalkan gitu ya Ustaz, sudah nggak saya urusin, saya izin gitu, cuma nah, untuk beberapa acara tuh saya belum bisa gitu Ustaz, mohon pencerahannya dan kiat-kiatnya gitu Ustaz. Apakah saya itu masih banyak dosa atau hijrahnya belum benar-benar gitu, begitu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Nah, jadi begini, tatkala kita berada dalam lingkungan yang tidak mendukung, kita berusaha untuk memperbaiki. Kita berusaha untuk merubah kemungkaran. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka kita berusaha untuk menguranginya. Mengurangi jumlah kemungkaran tadi. Bagaimana keberadaan kita itu bermanfaat di sana? Kalau bicara tadi umpamanya acara 17 Agustus, ada acara-acara yang mungkin aman. Tapi kalau sudah joget-joget, perempuan-perempuan ditonton sama laki dan musik, bagaimana kita menghindarinya, mengisi dengan acara-acara yang manfaat umpamanya. Jadi berusaha kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tersebut, bagaimana kita mengurangi dari 10 jadi 7. Dari 7 jadi 5, pelan-pelan tuh mamanya itu. Dari 5 jadi 3. Kalau bisa habis kemungkaran tersebut, alhamdulillah. Tapi nggak mungkin kadangkala kondisinya. Ya udah, kita kalau nggak bisa menghilangkan, mengurangi. Kemudian kita jangan hadir di tempat yang di situ ada murka Allah Azza wa Jal. Kalau dikatakan sebagian pengurus ini itu, ya sudah, kita izin aja. Kalau memang kita tadi belum bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, kita paling tidak berada di tempat yang lain, sehingga kita tidak mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Jadi intinya kalau gak bisa menghilangkan, mengurangi. Kemudian ketika mengurangi dan ada di situ hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT, kita berusaha untuk menghindar dari tempat tersebut, berada di tempat yang lainnya. Karena kadangkala ya kita gak tahu ya kapan azab Allah turun. Ketika kita berada di tempat yang tidak diridhai Allah, yang ditakutkan kita tadi mendapatkan juga. Dan orang yang membiarkan kemungkaran itu, atau melihat kemungkaran lalu membiarkannya, itu seperti setan bisu. Maka berusaha kita untuk menghindari tempat-tempat tadi. Ketika acara-acaranya memang acara yang mengandung kemurkaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terus berdoa memohon kepada Allah. Memohon
bantuan, karena kita lemah ya. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat melewatin ujian-ujian ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Sepertinya tadi jadi pertanyaan terakhir ya. Kita masuk ke kuis kayaknya ini. Nah. Nah, Ustaz. Untuk selanjutnya sesi kuis ya, Ustaz. Nah. Baik, langsung Anda tanya atau yang raise hand udah disuruh menurunkan tangannya? Oh, yang raise hand mungkin terlebih dahulu turunkan tangannya. Nanti setelah pertanyaan dari Ustaz, silakan untuk raise hand jika ingin menjawab. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa yang mendorong Imam Nawawi menulis kitab ini secara ringkas? Baik, ini apa Ustaz? Boleh baca dari bukunya atau? Oh, ya dari ingatannya. Dari ingatannya. Baik, tadi yang pertama raise hand ada Muhammad Rifai. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhol. Ahlan wa sahlan, ana Muhammad Rifai dari Yogyakarta, Ustaz. Masyaallah, tafadhol. Barakallahu fikum ya Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seingatan saya Imam An-Nawawi nulis kitab ini secara ringkas karena para jamaahnya itu tidak tahan dengan tidak kuat dengan dan tidak kuat dengan durasi yang lama. Takutnya nanti pembacanya itu lelah, capek saat menuntut ilmu, Ustaz. Barakallahu fikum. Wafiq wa barak. Masya Allah. Ya jamaah, intinya lemahnya semangat ya. Lemahnya semangat. Sehingga orang-orang gak baca kecuali yang kecil-kecil, yang besar-besar malah ditinggalin. Maka Imam Nawawi berpikir bagaimana membuat kitab yang ringkas sehingga mudah dibaca dan mudah disebarkan dan dihafal. Baik, barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua, tadi kita membaca ada banyak kemuliaan membaca Al-Qur'anul Karim. Tolong sebutkan 3 fadilah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, Tadi istilahnya ada Aristu Eka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Aristu dari Bandung. Masyaallah, barakallahu fiki Aristu. Tafadhal ya Aristu. Naam, Ustaz. Yang pertama itu keutamanya disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Jadi salah satu keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an yaitu dia melakukan perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, terus yang kedua juga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yaitu disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an yaitu merupakan sebaik-baik manusia gitu. Khairukum man talama Al-Qur'an wa 'allamahu. Barakallahu fik. Yang ketiga. Dan yang ketiga itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan bahwa al-mahiru bil Qur'an masafaratil kiramil bararah waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syaqqun lahu ajran. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an yaitu kedudukannya dia bersama malaikat yang mulia. Dan adapun orang yang terbata-bata dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya dan yang kedua pahala atas kesulitan dalam membacanya. Masyaallah. Barakallahu fik. Ahsanta. Barakallahu fik ya. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, belum lagi tadi baca Qur'an ini pahalanya per huruf ya. Per huruf yang tidak didapatkan dari membaca apapun. Orang banyak baca novel, banyak cerita. Ini loh yang kau baca, kau akan mendapatkan ya Allah ya. Pahala yang begitu besarnya. Tapi yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, tadi disebutkan permisalan orang munafik yang pandai membaca Al-Quran dan orang munafik yang tidak pandai membaca Al-Quran. Seperti apa mereka permisalannya?
Untuk pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ini. Nah. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, silahkan Ibu Nunu. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ya, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana. Buah ya atau sayur ya Ustaz? Seperti kemiri. Iya. Naam. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Terus kalau orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah. Itu seperti semangka yang kecil, rasanya pahit dan tidak berbau. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, semoga kita tidak menjadi seperti orang munafik yang belajar Al-Qur'an, yang mengkaji Al-Qur'an tapi ternyata kita tidak mengimaninya. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita terus semangat untuk belajar Al-Qur'an, mengamalkannya dan mengajak orang-orang untuk membaca dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Masyaallah, barakallahu fikum ya Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah untuk acara kajian pagi ini telah dari awal sampai akhir telah selesai. Sebelum kami tutup, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Rijal Hasan Basalama yang telah menyampaikan atau mengisi kajian pada pagi hari ini, dan kepada Rorong Paradisa, kepada keluarga SRB yang telah menyiapkan dan memberikan kesempatan kepada kami, serta kepada seluruh partisipan, baik di Zoom maupun di YouTube. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Qadarullah, karena keterbatasan waktu, semoga di lain kesempatan bisa tersampaikan. Dan kami ucapkan barakallahu fiik kepada para pemenang kuis hari ini, dan silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar pada kajian hari ini. Alhamdulillah, kajian atau materi dari awal sampai akhir telah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkannya. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.